Karyawan sebuah bank dan asuransi cabang Cilacap bernama Ki Pabuana mendekap di balik jeruji penjara setelah membobol dana asuransi milik nasabahnya. Kipa mencairkan klaim asuransi tanpa sepengetahuan dari nasabahnya. Kipa memalsukan sejumlah dokumen sebagai syarat klaim pencairan polis asuransi. Dari nilai polis asuransi sebesar 1,2 miliar rupiah, Kipa telah mencairkan polis tersebut hingga 750 juta rupiah. Iya, pada saat itu memang mau ikut asuransi tersebut. Terus kemudian, ya saya hilang. Maksudnya caranya kamu ke orangnya seperti apa, meyakinkan orangnya? Karena memang nasabah sudah menjadi nasabah lama dengan saya. Kasus ini terbongkar setelah nasabah yang menjadi korban melaporkan kepada polisi. Tersangka mengaku uang hasil penggelapan dana asuransi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil serta digunakan untuk berbisnis. Yang bersangkutan modusnya dengan membuat polis baru yang dimiliki oleh pelapor, sehingga pelapor karena tidak melakukan pengajuan kembali pada suatu ketika dihubungi oleh pihak bank bahwasanya dokumen yang bersangkutan diajukan oleh pelaku untuk mengambil uang sebesar 750 juta. Aksi Ki Pabuana telah berjalan selama 3 tahun. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebuah mobil yang diduga dibeli dengan uang hasil tindak pidana tersebut, serta sejumlah rekening milik pelaku. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.